mohon maaf dari kemarin kalau bisa ditanyain Mas Rafi, aku belum bicara banyak karena tahun lalu nggak berangkat. Jadi yang namanya juga bismillah, mudah-mudahan sampai sekarang juga masih suka deg-degan. Tapi insya Allah ini aku berangkat bersama JW Jannah Madinah Wisata. Ini sebelah aku nih anak muda, mudah-mudahan juga semangatnya muda juga sama. Perkenalkan dong dirinya dong. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh, saya sebagai manajer JW. Right, usia berapa? 19 tahun. Masih belum ada kasih? Masih belum. Jadi ini insya Allah ikut sama saya juga. Jadi alhamdulillah tahun ini ada saya, Nagita, ada Mama Ami, Mama Rita, ada Nisha, ada Syahnas, ada Caca adiknya Nagita, terus juga ada 3 karyawan Rats yang udah bareng-bareng sama saya, ada Prio, Abra, dan satunya lagi Lemon. Kita kurang lebih berapa? 10 orang ditambah 1 ya, summarize ya, 11 kita berangkat. Insya Allah berangkat hari Sabtu sore besok. Mudah-mudahan dilancarkan. Jadi haji yang mabrur. Mohon maaf untuk semua kalau saya ada kesalahan atau tutur kata, baik yang disengaja atau tidak, sama semuanya saya minta mohon dibebaskan pintu maafkan sebesar-besarnya. Mohon doanya juga supaya saya dilancarkan semuanya, dipermudah dan ke tanah suci diberkahi dan bisa kembali lagi ke tanah air secepatnya dengan keadaan yang sehat, walafiat, bisa ketemu lagi sama keluarga. Dan ini kita, kalau ini pengalaman haji pertama aku. Kalau nah kita udah pernah haji, Mama itu udah pernah haji, tapi untuk saya, Mama Ami, mungkin Nisha, Syahnas, Caca, tiga tim saya, Prio, Abrak sama Lemon, baru pertama kita. Saya pertama kali. Oh, berarti kita ini wajahnya ini. Ya mohon doanya tadi juga sekalian hari ini selain doa untuk keberangkatan haji, kita juga berdoa untuk syukuran akhirnya gedung Rats ini sudah beroperasi mulai minggu lalu ya. Minggu lalu sudah mulai karyawan sudah mulai masuk, sudah mulai kerja. Dan pas jadi momen keberangkatan haji ini dijadikan doa bersama untuk pelepasan haji dan juga untuk syukuran gedung kantor Rats yang baru di BSD. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya untuk di sana berapa hari? 17 hari. Nanti di sana gimana? Jadi kita langsung ke mana? 2 hari perjalanan, 15 hari di Saudi. Jadi kita sampai langsung ke sampai Jeddah nanti insya Allah ke Makkah. Oh, langsung ke Makkah? Ke Hotel Bintang 5 insya Allah. Oh, amin ya Allah. Jadi kita ibadah hajinya langsung di hari keberapa? Di hari kalau nggak salah di tanggal 14 atau 15 Asmik. Kalau aku benar-benar tuh suka nggak tahu apa-apa, aku udah ikut istri ya turin udah melalui kelas-kelas aja udah. Kalau yang namanya kalau berangkat haji ini kan nggak boleh ngeluh apa ya, udah aku ngikut aja. Cuman seminggu ini udah istighfar terus, sholat tobat terus. Jadi ya kalau istri nangis terus karena kan Ryan sama Rafathar jauh, tapi alhamdulillah bisa haji sama Mama Amin dan Mama Rita, itu satu berkah yang luar biasa. Dan juga bersama adik-adikku tercinta, tapi suami-suaminya nggak ikut karena digantian jaga anak. Makanya haji furoda ya? Apa? Haji furoda, betul. Bedanya haji furoda itu, haji furoda, visa furoda itu dari kerajaan Arab Saudi langsung. Jadi bukan dari pemerintah, bukan kota, bukan. Dapat undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi. Ya alhamdulillah, aku suka deg-degan. Aku tuh kayak umroh juga dari dulu selalu diundang gitu. Pas waktu 2 tahun lalu sebenarnya aku dapat undangan sama Gigi itu dari kerajaan Arab juga ya. Waktu pertama kali dibuka, aku sama Nagita dapat langsung dari undangan dari raja. Tapi yang memang belum siap waktu itu karena perayaan saya masih kecil, masih bayi banget. Intinya memang belum rezeki. Tahun lalu berangkat nggak jadi lagi. Udah manasi lagi tahun ini. Mudah-mudahan bro sama Jannah Madinah Wisata. Insya Allah. Ketemu raja Arab nggak? Kayaknya ya.
nggak ketemu Raja Arab. Di sana kita berdoa, pasti saya, Mama Ami, Rain, terus juga Mama Rita, Gigi, Nisha, Sahnas, Caca, Abra, Rio, sama lain-lainnya, kita masih punya hajatnya masing-masing. Yang penting sehat. Kalau merupakan ini adalah pengalaman pertama haji aku, ya kalau aku berdoa sebanyak-banyaknya aja, mumpung masih dikasih sehat, dikasih kesempatan untuk haji di tempat spesialnya Allah SWT. Kalau aku sendiri endorse sebenarnya sih, aku mahal gitu, aku butuh miliar rupiah kan, butuh sendiri. Gimana? Oh itu ya, aku tuh setiap kali umroh, banyaknya, ya ada aja rezekinya. Pokoknya kita bisa berangkat. Jadi itu aku tuh dari pertama kali gitu selalu, kadang kita juga bingung, kadang ya udah bisa nyampe sana gitu. Alhamdulillah apapun caranya, kadang kita punya uang aja, uang kita banyak aja bisa gak berangkat. Ada yang kita malah diundang orang bisa berangkat. Ada yang memang orang susah banget bisa berangkat. Ada orang yang berlimpah harta, rezekinya banyak, enggak bisa berangkat. Jadi apapun yang penting niatnya kita baik, di sini bisa sampai rumah Allah juga. Alhamdulillah. Nah, tapi memang sebelum ada undangan ini, Rafi dan keluarga memang punya rencana untuk pergi haji. Di tahun kapan gitu? Hati kecil selalu, setiap insan manusia selalu ingin berangkat umroh, ingin berangkat haji. Kalau bisa haji setahun sekali ya, kalau mampu, kalau bisa, kalau memang itu, siapa yang gak mau? Mau umroh sebanyak-banyaknya juga, siapa yang gak mau? Jadi ya, tapi ya kembali lagi, yang namanya umroh, yang namanya haji, mau kita punya uang seperak, mau punya uang sejuta, mau punya uang 100 juta, mau punya uang 100 miliar, mau punya uang 1 triliun, ya kalau memang belum diundang sama Allah gak akan bisa. Jadi apapun itu, yang paling penting kita bisa didoain sama semuanya dan bisa jadi lebih baik lagi. Karena haji itu apa ya, sesuatu hal yang sakral ya, dan juga panggilan dari Allah. Panggilan dari Allah. Bakal ninggalin 2 minggu, dia bakal ninggalin 2 minggu rapat terayat. Kasih pemahaman nih, gimana nih? Kasih pemahaman nih. Ya alhamdulillah sih, anak-anak dikasih tahu dari jauh-jauh hari sih gitu, bahwa memang mau pergi haji. Kebetulan rayat saya juga udah pernah dikenalin di haji kemana nasib, jadi ya insya Allah. Ini kan ulang nanti akan ada gelar. Itu jadi motivasi sendiri nggak sih untuk anak-anak biar ikutan? Hidup tuh gak usah dibikin beban, semuanya kita jalanin aja. Kalau memang sudah pantas, sudah waktunya, sudah ini ya kita jalanin. Ya berarti samalah seperti kita manusia kan, tadinya manusia hidupnya sendiri, terus dia menikah, dia dikasih anak. Ya berarti kan itu memang sudah jalan hidupnya begitu, dan semuanya kan sudah dikasih sama Allah ya begitu. Jadi apapun yang dikasih sama Allah, berarti Allah kan sudah percaya sama kita. Jadi mau gelar haji, mau gelar profesor, mau gelar apapun itu, jangan dibikin beban. Ya sudah, memang tanggung jawabnya kita jalankan sebaik-baiknya. Yang penting niatnya baik, dan segala yang sudah dikasih sama Allah semuanya menjadi berkah dan bukan menjadi musibah buat kita. Satu terakhir, iya, sama lah ini juga. Kalau aku mungkin flashback lagi ya, pasti aku sampai di titik ini juga tidak menyangka. Tapi kan pasti juga peran banyak lah. Didoain sama ibu, sama mami, sama Marita, sama adik-adik, sama keluarga, sama semuanya. Karena kalau aku, mungkin orang yang lebih pintar dari aku banyak, orang yang lebih hebat pasti lebih banyak. Kalau aku kadangnya cuma berusaha baik sama orang aja, jaga silaturahmi. Karena kita sampai ada di titik ini, sampai ada di titik ini pun aku gak menyangka, pastinya juga banyak didorong dan dibantu sama teman, sama kawan, sama yang baru kenal, sama yang udah lama kenal. Jadi gak nyangka bisa sampai ada di titik ini. Tapi yang pasti kita bersyukur, makanya kita berusaha baik aja sama orang, berusaha kasih yang terbaik, nggak apa ya, ya apa yang dikasih juga semuanya ini kan memang hanya titipan. Yang paling penting bisa jadi berkah, bisa buat manfaatnya, bisa lebih banyak buat orang sekitar.